Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman jerana yang sekarang video ini mau membahas masalah agak susah keluar ya, kompor gas yang susah keluar dan susah nyala. Ini coba-coba kita percobaan dulu, ini memang benar tidak bisa keluar ya. Jadi pemantiknya ada bagus, cuman gasnya itu tidak mau keluar. Kan ini regulator, akan saya langsung coba buka, kita langsung konsentrasi ke regulatornya karena biasanya sumber penyakitnya di sini ya, sumber penyakit yang menyebabkan gak bisa nyala gitu. Nah ini klaimnya juga klaim bagus nih, gak usah pakai obeng-obengan. Teman-teman bisa cari klaim gas yang seperti ini, klaim selang gas yang seperti ini ya. Ini coba perhatikan, sebenarnya mudah sekali ya. Tuh ada bola itu, ini bola safety ya, bola ini bola safety. Bila mana ada kebocoran biasanya dia akan menutup otomatis. Nah karena ini lengket ya, si bola itu tidak balik lagi dan menutup gas dan menutup aliran untuk ke kompornya. Jadi solusinya teman-teman cuman cari lidi aja ya, atau benda apa yang bisa masuk nih, seperti ini aja kita tekan seperti ini. Nah kalau kita sedikit kocok-kocok ada bunyi, berarti dia udah lepas dari yang tempat nempel tadi ya, di permukaan yang arah keluar gas. Nah, kemudian udah kita pastikan dia lepas, kita pasang lagi dengan rapat ya klaimnya, dan kita coba lagi masukkan regulator ke tabung gas ya. Rata-rata itu regulator ada punya bola safety seperti itu ya, bola safety dia penutup gas otomatis. Bila mana ada kebocoran biasanya dia akan menutup otomatis, cuman untuk yang sekarang ini masalahnya dia tidak kembali, dia lengket ada di tempat aliran gas keluar ke kompornya. Ini agak sedikit susah ya teman-teman, coba untuk merek lain mungkin lebih bagus, kalian pilih regulatornya. Untuk model ini saya kurang rekomendasi. Nah kan sudah jelas masalahnya, hanya tertutup pelor safety-nya itu, pelor atau bola ya. Sekarang gas sudah mengalir dengan lancar dari tabung ke kompornya. Kita coba lagi, tuh sudah bagus. Jadi sebenarnya ini kompor tidak ada masalah. Oke, begitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.